Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-277. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Tali al-Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi Ramadan. Aw kama qala shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi yang berkah ini, di pagi yang mulia, di dalam majlis ilmu kita, majlis tazkirah kita, majlis kuliah kita, semoga Allah taala bagi nikmat dan rahmat dia sepanjang hidup kita, sepanjang pelajaran kita. Maka pagi ni kita dapat belajar pula siapa pula ketika dan waktunya kita dapat belajar. Tidak ada arah caping ke apa, maka kita dapat belajarlah seminggu sekali berada di musalla kita di Gubi ni. Maka pagi ni ngamo nak cerita saki baki hok minggu lepas kemarin. Minggu lepas kemarin ni apa ni, minggu pembuka ambo lah. Neh, tu. Jadi minggu ni minggu yang kedua bagi ambo. Setelah baboli kita tu pergi dah Mekah dah. Sapi perjalanan dia dah. Moga-moga perjalanan dia, romong dia jadi selamat dalam beribadah sehingga klik ke tanah air lagi akan datang. Maka pagi ni apa nak cerita ni? Apa nak cerita kepada puak kita semua? Minggu buka kemarin, ambo cerita kata, bila kita saning tu, dan bila kita saning tu nak rakyat kata, Nabi kata siapa-siapa yang minta doa nak masuk syurga, siapa-siapa yang minta doa nak masuk syurga, Nabi suruh minta 3 kali. Nabi suruh minta 3 kali. Jangan minta sekali ni minta masuk syurga. Begitu juga minta tak siwi masuk neraka, minta 3 kali. Kerana Nabi kata bila kita minta 3 kali, syurga pun berdoa kepada Tuhan, we kita boleh masuk dia. Tuhan saat ni itu syurga berdoa dengan Tuhan, ialah minta we orang kita ni doa saat ni itu,
iaitu we boleh masuk syurga. Ah, tu nak ayat tu. Kena minta tiga kali. Ah, tu orang tak mari minggu dulu baru ni tu, tak tahulah. Ah, nak ayat hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Ah, tu nak ayat kata. Man sa'allallahu man sa'allallahal jannata. Siapa-siapa yang minta ke Tuhan akan masuk syurga. Ah, siapa dia minta Tuhan masuk syurga? Salasa marratin, tiga kali. Qalatil jannatu, maka syurga pun katalah, syurga pun minta Tuhan. Allahumma adkhilhul jannata. Ya Allah, masuklah dia tu untuk minta masuk syurga tu, ya Allah. We boleh masuk syurga, ya Allah. Haa, ni ingat boleh. Haa, ni kita ngaji yang baru ni dah. Haa, tu. Kena minta tiga kali. Bila kita doa minta syurga, kena minta tiga kali. Ya Allah, ya Tuhanku, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ha, tiga kali itu. Kita doa tiga kali. Ha, ingat boleh. Ni hadis Nabi Royak ni. Ha, ni cara-cara. Tengok. Deh. Jadi Islam ni ajar berlaku kita. Ha, selok-belok sikit sebanyak ni, nak bawa kita ke syurga. Ha, Nabi pun saya, Tuhan pun saya. Kepada kita orang beriman ni. Engkau syurga je nak buh siapa dia. Tak kaya nak buh orang terang ni. Ha, ya. Buh orang ubi lah. Ha, buh orang ubi, buh orang kusumu. Ha, tu nak ayat kata. Nah, ha, ni nak ayat tu kita kena. Kena selalu cari benda-benda baik. Ha, di dalam agama. Ah ha, tu. Supaya tu juga kita bila nak minta neraka. Minta jauh dengan neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhlah aku daripada neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhlah aku daripada neraka. Ya Allah, jangan masuklah aku ke dalam neraka-Mu. Ya Allah, aku takut, ya Allah. Tiga kali. Wa qalatin naru, maka neraka pun kata. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhlah orang itu saat ini daripada neraka. Jangan masuk. Ha, tengok. Ha, ni ingat boleh dah. Ha, tu kita ngaji dah. Tu hundur kelik sikit, nak ingat lah. Ha, nak ingat buat kita ni. Hari ni nak ngaji apa pula weh. Tuhan dia kata dalam Quran, dalam suratul Baqarah. Ayat 277. Nak ayat kata, orang Islam ni tidak ada hari duka cita. Orang Islam dia tak ada duka cita. Ah, ha, tidak. Orang Islam dia tak ada duka cita, dia tak ada pikuang apa ni. Ha, tak ada duka cita. Orang Islam ni biasa ya. Marilah uji ya secara mana pun kepada kita, orang Islam, orang mukmin dia tak ada duka cita. Tuhan royak lah Quran dah. Ha, tu dia tak ada serabut, tak ada gapo dah. Ha, ni Tuhan dia royak. Kalau sebenar-benar orang tu orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tak serabu. Mana Tuhan dia royak dalam Quran ni? Tuhan kata, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang rajin wa amal soleh. Orang ni duduk hari-hari duduk cari kebaikan ya dia. Beriman siap dah dengan Tuhan tu. Tak ada sembah pun jerah, tak ada sembah pusu dah dah. Haa, bertuhai dengan Allah, berasul dengan Nabi Muhammad. Lagi pula dia rajin buat amal soleh. Haa, gapo saja yang menjadi amal soleh, kebaikan. Amal soleh ni kebaikan. Haa, kebaikan kita panggil buat kebaikan. Haa, tak kira lah tolong orang kok, jamu orang kok. Haa, tu nak ayat kata. Maka orang macam ni Tuhan royaklah Qur'annya. Tuhan kata gano, wa aqimus solata wa atuz zakah. Dia jaga semaya dia. Bila dia tu cukup apa harta dia, dia keluar zakat. Dia tak makan duit zakat, dia keluar zakat. Ah, Tuhan royak. Orang ni Tuhan kata lahum ajruhum inda rabbihim. Orang ni akan bolehnya pahala. Boleh bagi mereka itu ajruhum.
Boleh pahala mereka itu. Orang ni dapat bun. Dapat pahala hak Tuhawi saat ni tu. Inda rabbihim. Boleh dituhai dia, tuhai bui pahala lah. Kerana dia berimi, dia buat amal soleh. Dia puasa sunat, dia sedekah. Dia jaga anak yatim. Tu nak ayat kata, dia buat khairat sejik. Dia boleh pahala daripada Allah. Tu, orang ini. Lagi pula tuhai kata, wala khaufun alaihim. Orang besening dia tak takut. Dia tak takut alaihim. Apa musibah yang menipu di atas dia. Apa musibah yang menipu di atas dia, dia tak takut. Tak ada bimel ke apa. Ni tu hai royak ni. Ni royak tu kalau orang tu kena bala sikit, dia teriak. Imi kurai lagi. Tidak. Imi kurai lagi. Larak nak terjun rumah-rumah apa nama. Larak sepengar orang masuk hatu tak khabar apa. Tak boleh. Kita orang berimi, tenik. Kita boleh terima apa yang Allah Ta'ala bui kita. Hani tu hero yak dalam Quran ni. Hani nak ngaji Quran lagu ni, nak ngerti isi dia. Bukan sekadar baca. Apa dalam-dalam dia nak yak tu. Tu hero yak, tu kecek dengan kita. Orang ni tu hero kata, wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan. Alaihim di atas mereka itu. Apa yang nak jatuh atas dia, dia tak takut dia bu. Tak ada bimbang, tak ada bimbang. Hani hak sebenar ni. Ni nak ayat kata orang siapa tanggok. Dia ni lah hilang duit sikit. Bapa nak gila dah. Nak gila dah. Banyak mana weh? RM10,000. Tak mana tak tahulah. Tak ada tidur lagi. Depan hari nak cari. Tidak. Jadi telajuk. Letaklah Tuhan katik. Kita ada Tuhan ni. Pedah apa berimeh kepada Allah dan Rasul. Kita pergi kejap lah. Tuhan pergi hilang, dia pergi pula. Tak kena hilang duit RM10,000 tu kita mati. Ingat molek dah. Kena reda. Kena reda di atas musibah yang melaku, yang tipu ke atas kita. Ini Tuhan kata dah. Wala khaufun alaihim. Wala hum yahzanun. Wala hum. Dan tidak juga mereka itu yahzanun. Duka cita. Tak ada berasa takut dan tak ada berasa duka cita. Tak ada susah ke bau. Hari nak siapa ni? Nak royak tu hai kata ni lah orang beriman dan orang buat amal soleh. Dia kemah dengan Allah. Dia kemah segala-gala. Dia tak ada bosan, tak ada berasa takut, tak ada berasa duka cita. Ni perangai orang Islam. Ni perangai orang mukmin. Kalau ada duka cita tu, tak ada lagi tu. Apa panggil atas-atas lagi. Kulit-kulit lagi. Tak siapa dalam hati yang sebenar lagi kita ni. Pak kita banyak yang lagu ni. Ime duduk luar. Tidak. Ime duduk dipi ya kita. Habis tepuh dengan gapa-gapa pergi. Tepuh dengan benda-benda pergi kita. Allahu Akbar. Habis lagi tepuh dengan duit. Pai. Tidak. Pai. Tu nebel turun dua orang dalam kampung dia. Seorang itu sepupu dia. Ni orang luar. Tapi dia mau nunggu 500. Tinggal sepupu dia. Tidak. Allah tak padai anak adik nak kakak. Padahal beradik dah. Tinggal perakkan duit. Itu imi nak ayat tak ada. Itu dalil nak ayat tu. Kita tak siapa kita hak tu lagi ni. Ni nak ayat tu tak ada lagi orang bagi duit ni. Kalau orang mari bagi duit duduk pintu. Pintu masjid kita tu. Boy kita nak pergi bear tengah hari. Dia tak sabar. Klik. Ambil RM5,000. Klik berat lalu dah. Tak bear dah. Klik berat dah. Mari sore pula. No tak ada bear lagi ni. Nak buku satu dah. Mari pula. Orang tanya tak nak apa ni. Nak bear lah. Tak lama. Geno ni boleh lewat hari ni. So, ha? Ambil RM4,000. Klik berat dah. Tu kalau ada orang upah. Tak semaya ke darah. Ni kita ni ayat tu. Tak sampai yang kecil besar lah. Mari pekuk dengan duit. Dia dah. Pakai hari mari. Tak ledah tidur tengah hari. Kabar-kabar pukul dua. Apa kena duit dah. Ni ni ayat tu. Nah, kalau ada Yahudi ke mari bayar duit aku tu. Tak semaya lah. Kerana itu. Imi kita sekolah datu je.
Ime kita sekadar benda ya. Tak ada masuk dalam dak. Tak ada yakin dak. Ha ni payah nak yan. Nak ui masuk dalam ni payah. Ambo demo supalah. Bukan dia royak demo yak pia. Royak kat ada umat di hari ni. Umat hari ni ime ke benda eh. Nak ke benda. Nak ke duit. Ha tu. Orang okay, masuk minta anak kita mari dengan mutusika buruk takwi cerak. Tu yang tak anak tak si, tak si, tak si. Payah anak ni tanya dah banyak orang dah masuk no. Mek dia kata, tak si pelik juga kan benda ni kau. Boleh tengok tu mutu buruk tu sandar di bumi pisang. Cuba mari BNW. BNW pedal. Cok dapat tangga masuk minta anak-anak anak dia. Tak apa anak ni muda sudah ni mek belakang. Budak ni yang kecil-kecil kita ayuh tak payah tu mek belakang. Kau nak be in the blue. Ni dalil no ayat tu kita. Tak ada. Dalil no ayat tu. Masuk belakang-belakang no ayat. Dia gila ke benda no ayat tu no ayat. Jangan nak mari daripada ikhlas. Ni kita di hari ni dan ayat umat hari ni ambo pun suka demo lah. Ambo pun suka demo cuba tengok. Tak gitu eh. Ni nak ayat hari ni apa ni dunia musibah. Dunia penuh dengan cabaran Allah Subhanahu wa taala. Duk di email kita. Habis payah, payah, payah. Habis tu payah nak ayat tu kita nak hidup. Nak usapa ke hati sungguh lubuk hati kita. Kita atah-atah ya atah-atah kita. Ime no ayat tu. Tak usah muka lain lah no ayat tu kita ni. Sikit sangat ya no ayat tu. Sabit orang yang baik dengan kita, wui benda kita, baik. Dia tu tak usah wiga pada, gitu-gitu, lakai cik gitu ya. Tegur lah tekak gitu ya. Hari no ayat tu. Bezo. Kita orang berime tak boleh lagu tu. Sebut tu saudara kita, supa lah. Saudara kita supa ya. No ayat kata. Nih. Apatah lagi di hari ni banyak orang makan harta haram banyak sekali. Benda-benda risuah. Banyak mana hari ni noyak. Hidup benar risuah mu kita. Mu kita ni hidup benar benda risuah. Tidak. Tak kenal siapa dia. Serbaik besar ke, serbaik kecil ke. Pakai kepiah ke, tak pakai kepiah ke supa. Hari ni noyak tu. Karena email kita kau datu je. Kau datu je kita di hari ni noyak tu. Awak macam mana kita ni masuk atau kita ni mana kata dok kalau benda haram dok misal kita kata benda haram ni dok misal kita kata tu nak ayat tu tak boleh ni tu hai royak dah ni orang yang berimeh wa amal soleh dia tak ada rasa takut dan tak ada rasa gerung tak ada rasa duka cita gapo hanu siapa situ kita payah kita neh. Bila kena musibah, gapo napok selalu dah. Napok sirik selalu dah kita. Ni nak ayat tu. Nah, di antaranya gapo nama? Dulu boleh Nabi larang ziarah kubur sebab gapo? Di antara benda ni. Bila pergi ziarah kubur, dia gelepar atas kubur, dia teriak atas kubur. Ingat ke mek dia. Tidak. Tak ingat kepada qada dan qadar tu hadak, redha tu hadak. Tu noyak kata. Sebab tu Nabi kata, "Inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku larang ziarah kubur. Dulu. Sesungguhnya aku, "Inni qad nahaitukum." Sesungguhnya aku ni telah larang kamu dulu. An ziyaratil kubur daripada ziarah kubur. Kenapa? Awak-awak Islam noyak, orang tak sapa lagi. Sampai tak leh ziarah kubur jamin dulu. Learning Nabi kata, ala fazuru, learning lah. Fa innahu zikrul maut, kerana ziarah kubur ni ingat mati. Itu nak ayat tu. Buku ziarah kubur. Pedoh banyak. Ini nak ayat tu. Deh. Tu bila ziarah kubur, Nabi ajar doa nak masuk tak kubur. Dia Nabi ajar apa? Kalau tak boleh ziarah kubur, Nabi ajar apa doa? Siti Aisyah sendiri ziarah kubur, bakit. Nabi ajar doa ke Siti Aisyah. Kau tak boleh, ya larik dah lah. Ini nak ayat kata. Tiada kubur. Kita dia di, ketengah-tengah orang ni, dia pelengkut mana?
Alih zairah kubur. Tak dah lah ni. Tak kubur tu lembu zairah pula. Lembu bakat zairah. Habis licin dah saya bakat sepak lembu. Lepas tu bakat haid lah. Ngariung. Dengar lalai. Ngabhunuduk. Ada berlaku. Tak nampak dah gajah-gajah. Tak ada padu kubur noyak atau gitu. Ha ni. Hubungi kita masih ada lagi. Hubungi kita orang hidup dengan orang mati masih ada lagi. Tak gitu. Masih ada lagi. Sama ada ziarah kubur ataupun hatta pahala. Hatta pahala. Nabi kata orang mati duduk dalam kubur supaya orang lemah air. Susah. Orang tak ada amalan supaya orang lemah air. Apa orang lemah air? Tolong. Ha, tu lagu orang lemah air. Maksud nak royak dalam hadis ni ya. Nabi upama supaya orang lemah air. Nak royak tu orang susah dalam kubur duduk minta tolong. Lepas kita dengar dah tu. Tu ada kubur tu. Dengar dah? Dah senyap. Tuhan tak boleh dengar, tak boleh dengar. Kalau dengar tu padai lah kita. Padai berguling kita dengan mak kita. Kalau dengar suara mak kita, tolong mak. Mak sakit mak, mak ni tak ada beradu lagi mak. Mak mari kambuh mak gitu, tak ada sakit, tak ada lepas lagi mak. Soalan muka nakik mak, ajar mak. Mak tak ingat mak nak jawab mak. Mak tu kena godai mak, adulah. Lagu mana? Kalau dengar. Kalau dengar mak kita ada teriak dalam kubur. Lagu mana? Hatu, kerana Nabi dulu dia ziarah kubur bakit. Dia masuk pergi tengok, dia tengok desa, tengok kubur lah. Tiba-tiba Nabi tengok kubur duduk dapet dia tu. Nabi tengok pak, boleh jadi Nabi kasyah kalau Nabi tahu macam mana. Allah lah. Nabi panggil sobat duduk luar kubur. Maisah. Sobat pun masuk. Mari tanya, apa yang Rasulullah panggil ku? Tu, tengok kubur tu. Nabi tunjuk isyarat tu kubur tu. Apa ya Rasulullah? Ni Datuk ni mati ni 10 tahun dah. Tak ada sudah lagi soalan tu nak nakir. Soalan tu nak nakir tak sudah lagi. Maksudnya dia kena godan ni 10 tahun dah. Tak boleh jawab lagi. Apa kita berasa lagu mana? Biar tahu, tak ada biar tahu tu situ. Dia kena godan situ cikmu. Berapa dah cikmu mati? Banyak tahun dah. Apa weh? Ada dah wali 10-10 tahun dah. Saya ingat. Kita kecil-kecil lagi. Kita berubah boleh jalan dari moyak. Kita pun tak ingat molek dah. Kecil kita mati tu. Kita kecil-kecil lagi. Pasal ni, kita umur 50 lebih dekat ni 10 dah. Berapa 10 tahun dah? 10 tahun dah. Kalau cik kita ada kena godek. Allahuakbar. Dia panggil anak dia. Habis Nabi kata, yang taziru da'watan tulhaikuhu min akhihi. Orang mati lah kubur, duk tunggu doa daripada orang hidup. Ini nak yang terhubungi ada lagi. Bukan mati sepengah lembu mapuh tu. Dah. Kita buat sepengah lembu mapuh. Tak apalah. Tak merabu kelik eh. Ini mapuh dah. Duh, teramu mapuh sekali lagi. Cicik-cicik wih keboyo. Tak ada apa mapuh dah. Aku nak tahu boyo. Lagu dalam telaga boyo. Awak sedap. Ini nak ayat tu. Sebab tu nak ayat kata kita ni kena ingat molek. Ugamo duk ajar kita. Ugamo duk ajar kita. Ini nak ayat tu. Hatu. Allahu Akbar. Nabi kata yang taziru da'watan tulhaikuhu min akhi. Duk tunggu doa daripada orang hidup. Sebab tu Nabi suruh tinggal apa? Nabi suruh tinggal anak yang soleh-solehah. Bila anak soleh solihah, maka anak soleh solihah ni, tu apa? Doa lah. Karena Nabi royak dah, wa waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh doa ke ibu apa? Naklah doa anak tu. Ya Allah Tuhanku, apalah dosaku ya Allah. Dan dosa cikku, mekku dalam kubur ya Allah. Bagilah rahmat dia banyak-banyak ya Allah. Aku ni anak dia ya Allah. Aku tak ada nak balas budi dia ya Allah. Dia mati dah ya Allah. Muapunlah dosa dia ya Allah. Ada sikit sebanyak lagi ya Allah. Kalau dia duduk dalam kubur dia susah ya Allah. Mu beradulah azab dia ya Allah. Kalau kubur dia sepik ya Allah. Mu peluahlah kubur dia ya Allah. Kalau kubur dia gelap, mu cerahlah ya Allah.
anak soleh duduk-duduk. Oh, mujurlah kita. Ha, sampai itu kita tak mati lagi ni sedak katalah. Karena tak jumpa lagi. Kamu-kamu gelik lah. Fatihah sepatah pun tak baca. Aduh, sedap. Fatihah sepatah pun tak baca. Klik berak. Ikucok nyok-nyok-nyok. Dia tak baca ke apa? Hai, baca apa? Dia dah buat tak dunia dah. Tak ada. Dia mati dah. Dia mati. Tak ada hubungnya dengan kita. Orang mati ke mana mati? Kacebuh baju pun tak naik dah. Duk kira dengan apa kayu. Hanin nak oyak tu. Leh, duk kira dengan apa kayu. Hanin nak oyak tu. Nak oyak tu, jangan duk kiyah lagu tu. Dia Nabi tak kata lagu tu. Apa Nabi kata lagu tu? Ada hubungi lagi orang mati dengan orang hidup. Yang kedua dalam hadis tu Nabi tu. Nabi kata apa? Au sadaqatillahu. Orang yang kubur duk tunggu sedekah bagi dia. Pia dah sedekah anak dia lah. Orang lain pun boleh. Orang suku sakat pun boleh. Tapi Nabi kata anak dia lah. Duk tunggu sedekah. Duk tunggu sedekah. Dia lapar sedekah. Kena lapar nasi. Kena. Dah nak pahala. Dia sedekah. Tuhan jadi pahala, 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 pahala. Hani hadir. Itu noyak dalam hadis Nabi. Ini terkenal noyak, terkenal. Ini dia antara noyak. Deh. Ini orang yang berimi, orang yang amal soleh, orang berimi. Ini orang yang amal soleh. Dia tak bimbing gapo. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa nak tipu atas dia, dia tak ada. Wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan di atas mereka itu. Tidak. Itu noyak. Itu perangai orang berimi. Dia takut benda sebenar. Bila tak betul, dia takut. Bila betul, dia tak takut. Walahum yahzanun. Dan juga mereka itu tidak ada duka cita. Tak ada duka cita, tak ada bahasa rusing gapo dia. Ini kita nak sekali. Itu Tuhan ada royak dalam. Dalam Quran dia. Maka Nabi kata kena. Nabi kata al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga duk renu-renu kepada empat golongan manusia. Ada empat jenis manusia tu syurga duk renu. Syurga duk ingin. Syurga duk gila kepada orang empat golongan. Payah ni. Kita duk golek api neraka duk gila renu kita. Kerana dosa banyak. Oh tu terbimek tu. Tu nak ayat tu. Ni tak syurga duk renu-renu. Syurga duk asik-asik. Dia. Siapa dia tu pak tu? Pertama Nabi kata wattalil Quran. Orang baca Quran. Orang suka baca Quran semua istiqamah semua dalam hidup dia. Dalam hidup dia. Orang ni syurga duk rendu-rendu. Ingat molek we tahu. Orang baca Quran semua tu guru Quran ko. Dia ni ngajar Quran we baca nanahri. Bukan kata baca di rumah dak, ngajar orang puluh-puluh. Tu baca Quran. Kita pun dimaki ya. Kena we boleh ni. Kita kena we boleh ni setiap orang. Lagu mana we? We ada baca Quran tiap-tiap hari. Tak ada nak pergi kerja. Baca belah-belah tak mutu. Baca hok mana? Hok ingat dah. Wadduha ko alam nasyrah ko we ada baca sehari-hari. Sehari-hari we ada baca. Kalau kita lepas semayan rumah, qira'ah dah tak ada dah. Di sejadah kita datang rumah kita tempat semayan. Ada qira'ah tak ada dah, nunjuk dah ada syarah. Buka perang, bacalah sikit pun. Bacalah sikit pun. Walau sebaris, walau dua baris, walau sepipi. Baca, baca, baca. Kita ada dua. Pendek kata kena ada tiap-tiap hari. Kenapa? Syurga duk renu kita. Itu nak ayat tu. Kalau tak ada, baca boleh-boleh lagi. Nak pergi kerja, baca ingat dah. Tak apa dah. Baca Quran. Kul wallah ko, izajah ko.
kul auzu apa ni kul auzu bil falaq rabbin nas baca lah kita ingat. Ha ni payah dah lagu ni. Tak ada payah. Tak nanti kita tengok Quran besar di rumah kita. Hak tu tu kita bacanya tekah kita ruwet. Tidak, masa kita ruwet. Lepas subuh buka setawi baca dua pipi selah ya, kata gerak dah. Eh. Ha, tak apa dah. Tidak. Nah, hak ada masuk. Hak ada masuk noyak tu. Jadi nak sekali hak ni dia. Ha, sebab tu baca Quran tak ada dah. Ingat ke Tuhan baca Quran. Ta'ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tuhan kata dalam Quran. Sesungguhnya orang yang ingat kepada Allah Ta'ala ni tatma'innul qulub, Tuhan dia ditenih hati dia. Hati dia tak gelah besar dia ni. Tuhan sesak ya. Tak ada bimbing, berah ada, tak ada, tak ada gapo dia. Anak dia sekolah, cuba-cuba tak ada nampak gapo. Ah, tidak ayat dia. Pasal apa? Pasal dia ingat Tuhan kuat. Sama ada baca Quran, kau berzikir, kau tak nak kira. Ah, sebab tu dalam hadis Nabi kata, ikra'ul Quran. Nabi kata, mung bacalah Quran tu banyak. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati. Quran tu akan mari carimu di hari kemaksud. Mari buat apa tu? Syafi'an li ashabih. Dia mari nak tolong tuai dia. Siapa dia tuai dia? Hak baca Quran di gubir ni. Siapa dia dia baca Quran di gubir? Oh, nama tu mak gubir. Dia mari di akhirat esok. Cokoh-cokoh mari. Assalamualaikum. Kita pun waalaikumussalam. Siapa dia demo ni mari ni? Kita dah sore lah aku boleh kubur tu tu. Mari dah. Aku ni Quran mung. Mari buat apa ni? Mari tengok mung lah susah ke apa hati aku nak tolong mung. Haning Quran no ya tu. Ha, Quran mari tolong kita Nabi kata. Ha, haning no ya tu. Ajar Islam ni comi. Benda ni nak wi kita selamat di akhirat esok. Nak wi supaya kita duduk dalam ni. Lah ni kita selamat tak? Selamat. Makan boleh tak? Makan boleh. Sedak. Sedak tu lebih kurang lah. Mu sedak ada ku, kan ada mu kan banyak. Aku duit tak ada mana. Mari kita keladi dua pudu. Yang nak sayur keladi, mari makan anak. Tak ada apa dah. Amun aku mari yang cari got tu. Ya, tu kaki lah, kateh. Ah, wasu rumah, ah, mu sedak lagi duit banyak. Hati nak, tapi seni kita duduk. Sebab itulah kita nak pergi pindah di akhirat esok. Nampak sebenarnya apa tu? Tosewi ada gangguan. Haa, tu nak ayat tu. Karena kubur ni duk panggil kita tiga kali sehari. Tiga kali sehari kubur duk panggil kita. Kubur duk panggil kita tiga kali sehari. Dia kata kita kena tu kubur tu, teragi tu. Dia kata ada kaya dah. Tapi kita tak dengar tu, saya tak boleh dengar. Dia kata, ana baitul wahdah. Aku ni rumah duk sore. Aku ni rumah keseorangan. Aku ni rumah sendirian. Aku rumah sore-sore. Kubur kata. Tu. Kalau mu berasa kesik, mu bawa lah teman kamu di dunia. Kalau mu berasa sunyi, berasa kesik, bawa lah saing mu hidup di gubi tu. Mana saing kita? Dia kata, bikira atil Quran dengan baca Quran. Ha ni dalam kubur. Quran tu mari lamai kita. Ah tengok. Tengok noyak tu. Pak kita malah. Kita malah sungguh kita. Buat kita ni kita tengok lah umat Islam pak kita lah. Cik boleh nak masuk surga peri. Cik boleh nak pisah jadi peri. Ha tu noyak tu. Napok eh. Sampai jadi malah tu. Kalau nak masuk sungguh-sungguh, tak harik. Lepas tu mula sesar. Haa, tu. Kalau Nabi dia royak, orang dia sesar lah kubur. Sesar lah kubur tu. Bila tak cukup amalan, dia bertepik, dia berjerit, dia minta tolong. Dia tunggu apa? Tunggu doa dengan sedekah. Jadi masih lagi orang tu perlu kita masih hubungi lagi, bukan mati raib dah. Ha ni ingat molek kita pesanlah ke anak-anak kita di hari ni. Dia we mati. Hatta gati kepala kau we. Doa gati kau we deh. Adik deh. Kak deh.
Royak dah kat anak kita dia hari ni kau tak mati. Ha, pesan dah ke dia. Dia weh mati, ma mati, pergi kubur kata dia, saya dah kubur weh kata. Pergi baca, patihah baca, kulu Allah. Ha, pergi mengatik di kubur weh, hadiah lah, pahala dia mau mengatik tu. Weh sangat-sangat perlulah kau demo. Ha, ingatlah, weh duk pera demo ni, ingat kata. Weh nak panggil, nak lambar demo, tak nampak dah, tak dengar dah. Weh lahung setara mana tu, weh tak boleh dengar dah ke demo. Tapi demo kena ingatlah teka dia hidup ni ni. Ah, royak kat anak kita. Kata royak gitu, pahit. Kita learning pun tak ada pergi dah. Pah anak kita rung baru, tak nak becek. Rung baru ni rung benda belakang. Tak nampak dah kubur. Ah, tak ada pergi kot kubur gini. Pergi kot hajai. Ah, pergi kot kerabi ni. Duit banyak pakai kereta, rumah mewah, rumah besar. Nun tak ada pergi ke kubur. Ha, kita nak ayat tu. Kolisu, 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 kolisu. Ha, tu nak ayat tu kita ni. Kena pesan ke anak kita, ingat molek. Pior lagi kita dah harap, anak kita. Anak kita ni peninggalan kita. Supaya harta kita. Dan kita mati, kita tinggal. Apa dia? Rumah tinggal. Kebun tinggal. Kereta tinggal, rumah tinggal, tinggal belakang. Tu apa panggil peninggalan kita. Ha, lepas tu apa? Anak kita tertinggal juga. Ha, kita nak jadi, benda tertinggal tu nafa'at kita. Ha, kalau lah kebun kita tinggal tu, anak kita lah, ha, dia sedekah, wah dia riyah, wih ke demo. Sedekah, nyur, wih ke demo. Masih lagi siapa kita, kita duduk dalam kubur. Kita tuwesa. Ha, ni nak ayat tu. Ni kita tuwesa nak ayat tu. Ha, sebab tu kena reti benda ni. Ha tu, orang panggil orang baca Quran. Ha, tu. Lebih-lebih lagi orang baca Quran, hati dia cerah. Hati dia cerah. Orang baca Quran ni hati dia cerah. Ha, hati dia cerah. Karena dalam satu hadis Nabi kata, innal quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Ha, tu dengar molek, nyada kecek, nyada kecek. Jangan duduk kecek. Tunggu duduk ngajar, jangan duduk kecek. Dengar, ya. Nanti buka sekali lagi, nak tanya apa, tanya. Ah, jadi tasuih orang lain. Ganggu orang lain, duduk dengar. Ah, tu. Nabi kata, innal quluba la tasda'u. Sungguhnya hati manusia ni berkarat. Tengok Nabi royak kita. Karat ke apa tu? Karat dosa lah. Karena oleh hadis lain Nabi kata siapa dia buat dosa, dia titik supaya ngetahik lalak. Tak, di hati kita. Satu dosa, tak. Tak halus, ya. Mula-mula kita tak harik, ya. Allah bersatik lalak. Tapi dapat 50 tahun dah. Dosa kita habis hitam hati kita. Jadi batak hati kita. Hak itulah dia jadi benok-benok tak nampak. Orang lain mengaji 3 hari reti dah. Kita mengapa 4 bulan tak ingat lagi. Hatu noya. Karena bo kita tak cerah. Ha, bo kita tak cerah. Ha, tu noya tu. Nabi kata innal quluba la tasda'u. Sungguhnya hati itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi berkarat. Nabi priyaptiak. Nabi wak banding. Nabi wak banding kata hati manusia ni berkarat supaya besi berkarat. Cuba tengok besi kita beli kedai. Ai nak tambah serami sikitlah tu. Oh, pergi beli besi dalam 10 orang ya. Banyak hari sikit ya tak ada uang letak tu hembung tu. Cuba tengok lagu mana cuba jamu. Kita lenguk dah. Karat dah. Supaya itulah hati kita ni karat Nabi kata. Bila dah dengar, sobat dengar Nabi kata gitu. Sobat tanya, "Wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Apakah hubat untuk nak menghilang karat ya Rasulullah? Apakah hubat untuk nak menghilang karat ya Rasulullah? Karat gapo? Neh, karat apa nak hilang karat gapo hubat ya Rasulullah? Sobat tu tanya. Sobat tu tanya, hubat gapo nak hilang karat? Ah, tengok. Sobat tanya, gapo hubat nak hilang karat hati? Nabi boyak. Nabi kata ikra'ul Quran, baca Quran tu banyak. Bila kita baca Quran, ya lokah tu bepah. Pah, pah, pah. Ada jadi tokoh di hati kita.
Kudu batak selama geni. Pas tengah hari 40 tahun tak bisa doa dengan Tuhan. Mu bisa doa dak malam-malam dengan Tuhan, dak bisa dak mai kiam mulai. Dak. Tau hijau yo. Ambil di hari tu bini gaknya hijau tu tak ada dah. Semaya tu semaya tapi doa taubat tak ada. Noyak kadang-kadang taubat dia kata geno he taubat. Kata geno he taubat. Tidak. Tak reti dah kata taubat dengan Tuhan tak reti dah. 60 tahun. Pah, seolah kata tak ada celuk hai tu sekali hebuk hatimu. Pah nak lokoh geno thai lalak. Thai lalak tak ada biasa celuk hai tu sekali hebuk. Duh hitam sidu. Duh tepek semua lepeng sidu. Bila kita baca Quran ya lokoh pah. Pah, pah, pah tu. Tu hubat nak hilang ke karak. Karak tu Tuhan kata nak bal rona ala qulubihim. Makanu ya'malun. Tu. Karak tu dosa-dosa daripada hak kita buat hari-hari. Dosa-dosa hak kita buat hari-hari tu karak. Tu hak ayat dah. Tu nak ayat kata. Dosa hak kita buat hari-hari tu jadi karak. Yang kedua Nabi kata apa? Saat ni kata ikra'ul Quran, baca Quran. Yang kedua Nabi kata zikrul maut, ingat kemati tu banyak. Ning hubak karak hati. Ingat kemati tu banyak. Ni. Maka dia antara ingat kemati ke apa? Di jalan kubur. Di mana weh? Tu mari lek tu. Pari mana? Tu lah rumah orang Islam itu eh. Ada tak situ lah kot. Mana tu lah kapung tu telah dekat tepi tembok tu. Mana kapung baru? Kapung lah. Bukan baru lama tu. Mana kubur? Kubur ni kapung orang Islam. Sambil dalam doa kata kena. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wisalah bila tu nak ajar lah. Ya darah apa ni? Darah kaumim mu'minin. Kapung orang mukmin. Wa inna insya-Allah bikum lahikun. Aku ni insya-Allah dengan mung ni aku turut belakang. Hari ni mugi dah sikit lagi aku pula. Tu mana dia doa kita masuk dalam kubur. Tu dia antara doa dia. Assalamualaikum ya darah qaumi mukminin wa inna insya-Allah bikum lahikun. Makna dia tu. Kita wisalah. Pas kalau dia tak itu bila nak Nabi suruh wisalah. Kalau dia mati air dah. Situ pada dah kita mikir no ayat tu. Nabi jawab salah. Uyu apa salah? Dia jawab selalu dah. Cik kita, mak kita, waris kita dalam kubur. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Piyo mari kubur hari ini ni. Duk tunggu tengoklah tak ada mari kubur kita. Apa? Dia mari pak cik dia. Tapi dia wisalah umum belaka. Tu orang dalam kubur. Tapi tak mari kalau kita tak mari wisalah. Okey lah, ini wisalah jawab salah dia. Tapi tak ada mari kubur kita. Cik kita tak ada, warga apa kena. Anak kita tak mari. Kalau tak ni salah ke lain mari. Itu nak ayat tu. Ini nak ayat tu di antara kita kena ingat. Yang kedua. Siapa dia yang serga duk renu-renu. Tu. Wahafizil lisan. Orang yang jaga mulut. Orang jaga lidah. Tu. Orang jaga lidah boleh serga duk renu-renu ke dia. Serga duk renu-renu ke dia. Ha ni noyak. Orang pasal ni. Sebab tu jagalah lidah kita. Jangan kecek huduh dengan orang. Jagalah mulut kita. Jangan bawa. Ha-ha tak boleh orang. Ha ni noyak. Kita ni kat Allahu Akbar. Kecek hak orang sedaklah. Semua makan colek apa orang ni dah. Pak, 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 pak. Suka no ayat tu. Nah, nampak berehi royak hak orang. Ni ingat molek jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Besar jaga mulut ni. No ayat tu siapa syurga duk rindu-rindu orang jaga mulut. Jaga mulut. Jatuh tino tak ada kira lah. Kaum ibu, kaum bapak supaya. Tak ada kira. Lebih-lebih lagi kaum ibu.
Kau ibu ni hak nyata. Masuk neraka banyak sebab mulut. Yang mana Nabi kita tengok di malam Isra' dan Mi'raj. Setelah Jibra'i bawa pergi ke neraka, dia masuk pergi. Itolak tu finnar. Dalam hadis Nabi kata. Aku pergi jengok-tengok ke dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka. An-nisa' retina. Nabi kata kebanyakan retina. Ada juga jatai pun banyak retina lagi. Sebab pun tanya. Ya Rasulullah, sebab apa retina ni banyak masuk neraka? Sebab apa? Nak tahulah. Nabi peroyak. Nabi isyarat. Al-famu wal-faraj. Nabi isyarat ke mulut dia. Dan dia tunjuk kemaluan. Maksudnya retina masuk neraka dua perkara. Satu sebab mulut. Yang kedua kemaluan. Apa kemaluan? Ikut orang-orang berzina lalu dah. Tidak. Ha, ni nak ayat kata. Hari ni nak ayat banyak. Ha, ni nak ayat. Salah retina dua tu. Sebab tu mulut ni jaga belakang. Tina jatai supaya lah. Tina jatai jaga supaya. Ni ingat molek kita ni. Nak masuk surga tu hai ni weh. Saat ni royak dah nak masuk surga minta tiga kali. Jauh dari neraka minta tiga kali. Ni kita nak jadi. Nak jadi apa ni? Ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nak jadi ahli syurga Allah ta'ala. Ni ingat molek. Ingat molek. Ni kada air kita nak ayat tu. Kada air kita nak ayat tu. Lagu ni lah. Tu. Ni panggil jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Ingat molek lah. Nak kecek hak orang gapo ingat molek. Jangan, jangan, jangan. Salah ni telitah di hati tak boleh dah. Telitah benda tak molek ke orang dia. Hati kita pergi dah. Tengok orang lalu dengan motor rum. Lu gemuknya dia tu. Kau naik dah motor ni gemuk. Lelaki helah dia bini duk cakung dekat belakang. Tidak. Lu gemuknya tak boleh dah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Istighfarlah lu dah. Tu noya Islam jaga. Karena Tuhan dia tilik ke hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Tu, Tuhan tak tengok rupa parah kita. Tu. Tuhan ni wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Tuhan ni dia tengok ke hati kita. Dia hati busuk, hati jahat siap ada. Pak kita banyak skor kau orang, banyak skor jahat. Orang mari ke celah sikit, mari mano dia ni. Aku tak harap mano. Baru ni hilang dah sekerak datuk tu. Oning dah apa ni? Kita. Jangan suka jahat. Tu nak yak jago Islam sampai tangan tu. Sampai tangan tu tak boleh suka jahat. Tu. Tu nak yak tu dalam Islam. Ijtanibu kasiran minaswan. Jauhlah kamu daripada banyak jahat. Banyak suka. Fa inna ba'da zanni ismun. Karena setengah-setengah suka tu. Ya berdosa. Tuhan suruh kita ni jauh suka. Banyaklah. Apa ni? Jauhlah kita daripada suka. Ijtanibu kasiran minazwan. Jauhlah kamu daripada banyak suka. Jangan ada banyak suka kau. Karena setengah-setengah suka itu membawa kepada dosa. Kepada salah. Walaupun suka bukan segema. Tapi kebanyakan. Tu nak ayat tu. Kita suka tak boleh. Suka jahat tak boleh dah. Suka jahat tak boleh dah. Tak cuci dah kita. Hak ni banyak sekali kita ni. Dosa dengan suka tu banyak ada dah. Pahak mulut lagi. Hak tengok lagi. Oi, banyak dosa kita. Sambil sehari-sehari ni kot lah. Kita. Tak khabar kita. Kita duk perasaan kata kita jaga semayal lima waktu ni tak ada arah dah lah. Pakai piyah cetek. Pasal cuci juh cekak dah tu. Kira-kira tengoklah, tak ada lagi. Tak ada lagi. Orang lalu dia wicai. Orang lalu dia wican. Orang lalu dia kata, duduk tepi jalan. Dia tu lagu tu, dia nyagu. Habis licin. Habis licin noya tu. Ha ni noya.
Dinak pula habis licin lah dah, ginak lah dah. Oh. Ikutlah kita ni. Ah, tu nak kita dosa banyak sekali. Hak seko-seko gi, hak buak-buak gi, hak kata-kata gi. Ah, dia dosa kita masuk. Dosa hak masuk lah kita. Pasal lagu mana? Kalau mengatik malah. Kalau mengatik ya. Kalau mengatik tak? Alah, apa patah. Pas mayat ni kata ke sikit-sikit. Hak kata, hendak dah asa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bangun cakap perak-perak lagi dah. Sapu, boleh-boleh lagi dah. Ada astagfirullah budak juga. Tak ada wirik langsung, tak ada baca langsung pas mayat. Banyak mana? Pas nak baik mana? Kroe, tu kroe dah nak kecek. Nak boleh baca bukan mudah. Ada tu ada orang yang buat ada tapi tak ramah. Tak jadi keseluruhan, no ya tu. Hari ni kita nak jadi wa amma tu rajin ramah berlaku. Tu dah ya. Sabik orang tua dulu dah sudah semaya yang wirik panjang. Karena masa tu ya untuk orang nak buat nak wiri-wiri tak ada dah. Dagi kerja duk benar duk dengan lembu duk dengan ngetel duk dengan roh timu tak ada dah. Sampai lepas semayang ngorik panjang wiri. Ya Latifu ya Kafi. Nama tu hai belakon. Tu nak ayat tu wiri. Nak ayat tu. Lepas tu kot, la ilaha illallah. 100 pulak lepas tu. Lepas tu 10. 5 gu, 2, 2, 2, 2. 5 gu, lepas tu kot, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup 100 kot, la ilaha barulah doa. Tu tu, la ning. Kalau Nabi ajar baca tak su. Dia panggil wiri maksur. Wiri hak Nabi tinggal, hak ada sikit-sikit tu. Tak baca juga. Tu nak ayat tu. Nah, hari ni kada air kita di hari ni lagu tu lah. Sebab orang kena lagu mana. Sebab tu hari ni kena jaga mulut. Karena Nabi kata lah hadis ni dah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa dia kecek banyak, maka salahlah banyak. Wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu. Siapa dia kecek salah banyak, maka dosa lah banyak. Wa man kasurat zunubuhu fannarul aula bih. Siapa dia dosa banyak, maka api neraka lah tanggungjawab. Tengok noyak Nabi kata. Siapa dia kecek banyak, salah banyak. Bila salah banyak, dosa banyak. Bila dosa banyak, api neraka dah lah. Api neraka rapi cok. Tapi tali kita kecek banyak mulut. Jaga molek mulut-mulut. Itu orang kata ikan puyuh mati kerana mulut. Manusia masuk neraka kerana mulut. Ini ingat molek ni. Kita orang ngaji dah ni. Ingat molek lah. Deh. Tu noyak. Tu. Habis situ. Tinggal dua lagi insyaAllah ta'ala. Minggu depan lah. Kita akan sambungnya. Kara yang duk rindu oleh Allah Ta'ala, pak. Orang yang dia serga duk rindu-rindu ada pak semua. Yang pertama, orang suka baca Quran. Yang kedua, orang jaga mulut. Ini besar tak besar kita ni. Tu habis itu. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya apa? Dan molek nah hadi hadiah lah. Supaya oh molek tak kubur pun kita molek hadiah lagi. Molek gitulah. Ada ulama banyak itu lama kata tak ada kena dah kerana kita anak dia ke apa itu tapi kena hadiah molek. Hadiah ni Allah. Supaya duit lah poket kita eh. Kita anak ayah, anak pak. Kita ni anak cik kita. Dan duit dalam poket kita, hak kita. Nak cabut duit ke dia, baru boleh ke dia. Ada tak? Bila tak hadiah tu baru jadi hak dia. Bimai takut kita baca saja tak ada hadiah. Boleh kita lah pahala kita baca tu, tak ada pergi ke dia tak. Ada tak? Walau kita anak dia pun.
Hak molek hadiah, rai pesing. Baca tak kubur pun hadiah. Baca di rumah pun hadiah. Ah, tu noya. Kau tengok hadis-hadis berkenaan dengan apa ni, menggalakkan kita ziarah kubur banyak sekali. Ah, pedah banyak, pada banyak. Ah, ni noya tu. Nah, ingat moleklah. Ah, tu. Karena ibu bapa kita ni, kita bui di rumah boleh. Eh, hadiah lepas maya ke pihak mana tak kira lah. Tapi kita pergi kubur, comel. Nah, comel. Bui salai dia, assalamualaikum. Assalamualaikum, cik, mak, pak saudara. Nah, ada apa? Tu. Kata umum-umum di pintu pagar, dah. Assalamualaikum. Kata kena derah. Assalamualaikum ya darah qaumim mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ah, yupo dah tu. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Ah, kau salah. Kama dia tu beratus-ratus, beribu-ribu kubur besar. Kau mana dengar salah kita, ya awak lah kau. Haa, tu nak ayat tu. Bagi kita kata, tak ada pedah ke apa. Tahu ke. Nanti mu mati, so aku tak lagi dah. Ah, aku tak hantar patihah kamu, nanti tengok. Ah, ni ingat molek. Ni apa panggil yu'minu nabil ghaib. Kita beriman dengan benda ghaib. Kita tak tahu hakikat sebenar. Hanya tu Nabi suruh. Ini kan nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang mung ziarah kubur. Karena dulu orang tak reti, orang jahiliah banyak lagi. Mula-mula Islam. Ada biji sabah. Apa biji sabah? Apa panggil duk teriak. Duk ngatak. Teriak, koyok, soyok baju-baju. Rambut, rambut, serban habis. Senyuh rambut ke apa? Ha, tu panggil sepengak orang tak khabar. Ha, awal-awal Islam lagu tu lah. Islam tak jerak lagi. Tapi Nabi kata, Allah fazuru. Learning tak ada apa? Zerah, 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 zerah. Kenapa? Fa innahu zikrul maut. Zerah kubur ni ingat kemati. Tu nak ya tu. Ingat molek buat itu. Kena hidup lah amalan ni nak ya tu. Ha, apa lagi dia nak tanya? Tak ada, kita tengok kitab kita dah. Ah, tengok kitab kita pula lah. Tak ada. Kitab itu nak cara apa ni? Nego dah pen nak cara gerbe dah wei deh. Kak lah kita boleh. Ah, gerbe gerbe. Insya-Allah taala buku gerbe ni. Muka apa ni? Aku berapa tu? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata tuai kita, aku yang ke-10 daripada kara yang membatalkan wuduk. Nawaqidul wudu'i. Perkara yang membatalkan wuduk air semaya kita. Di atas mazhab pak. Di atas mazhab pak. Aku yang ke-10-nya wa aklu lahmil juzur. Wa aklu lahmil jazur.
yakni makan daging unta batal air semayan. Makan daging unta ada air semayan batal. Ayalah lah kita. Hak ni bukan mazhab kita. Tapi dia cara mazhab pak ke. Dia royak belakanglah. Tak lepas mazhab tu. Tu. Maka batalah wuduk. Bila makan daging unta batal air semayan. Di sisi mazhab Hambali. Hak kata batal mazhab Hambali. Ah, tu nak ayat tu. Jadi dalam mazhab pak ni ada makan daging unta saat ni tu batal air semayan. Ah, tidak. Ah, ni. Kita nak tahu sikit luas sikit buat kita ni ngaji ni. Takut tengok orang pelik sikit mudah nak tegah lalu kita. Dia mula perasa eling lalu lah. Ah, tu. Yang gaduh duk tegah orang. Ah, kalau tak eling jangan tegah orang. Ah, tak ada. Sepo boleh bosolah. Apa orang makan nasi di tesen kereta api? Air pandai kita tegah. Ah, punah ya dia mungkin nak kena nasi tesen kereta api. Tidak. Bawa kita tanya, ah kawan sape ni? Malu lalu lah kita, tak mengaji. Malu ke dia lah, kerana dia orang mengaji ke. Dia nak pergi bakok tu. Dia makan lah, dia boleh buka bosor dia. Kita kena buat ganas mulut. Apa tu nak atas jahil kita dia gaduh dia tegah ke? Tidak. Tak malu juga ke? Malu lah. Ambo ngaji kata boleh tak puasa pun ambo nak jalan jauh. Pocik ngaji dak? Nak ayat tu. Tak malu ke malu nak ayat tu. Tapi jangan gaduh tegah orang. Tengok pelik pada kita sikit jangan gaduh. Tanya tak apa. Tanya. Biasa mana yang ni kita tak kerti ni. Boleh ke lagu ni? Tak apa. Apa tu? Bahaya pun royak lagi. Oh, gitu deh. Ha, boleh ilmu pula. Kita buat tengok-tengok ke. Dah siap dah. Tidak, malu deh ni lah. Ingat boleh. Kerana berdalih mereka itu. Siapa dia tu? Mazhab Hambali ni. Dia berdalih ada hadis. Bukan ia ikut buta tuli dah. Mazhab pak ni pakai hadis belakang. Walau tak supamu aku masing-masing pegi hadis. Aku pegi hadis Nabi juga. Mung pegi hadis Nabi juga. Mung pegi hadis, aku pegi hadis. Ha ni orang ijtihad. Kita ni pak urau. Kita pak teruk sampai tak lewat tengok. Orang tanya tiga patah tak boleh jawab. Nganggung mulut. Ni nak ya. Sebab tu kita kena bermazhab. Kita kena turut mazhab. Kerana mazhab ni lah dia. Dia ulah tubik daripada Quran, so-so, hadis so-so. Setara Ibnu Hajar al-Asqalani. Ingat hadis 300. 300 ribu. Ibnu Hajar al-Asqalani. Orang yang syarah hadis Bukhari tu. Bermazhab Syafi'i. Sepatut dia tak pakai mazhab ya. Kerana dia alih hadis 300 ribu. Ingat hadis 300 ribu. Dia kata aku ni mazhab Syafi'i. Dakwah Syafi'i lagi. Lepas kita hidup hari. Ada tak saya pakai mazhab. Nak pakai Quran dengan hadis. Tak betul selalu dah. Ni tanda tak betul. Ingat molek. Demo tu sepatut nak pakai Quran dengan hadis. Demo alih. Tidak. Ibnu Hajar Al-Haisami. Ingat hadis 200 ribu. Mazhab Syafi'i. Imam Nawawi. Mazhab Syafi'i. Tengok. Kata kita mari ikut mana tak saya pakai mazhab lah. Hani noya. Kita tak boleh tak pakai. Kita nak reti mana Quran tu. Munduk semaya tu piyak jah. Memberanak hidup aling lalu kena. Rasulullah mati dah. Fahamu nak boleh reti benda ni. Mula baik mana. Dia kena bunuh ni. Sobat tabi'in, tabi'in, tabi'in tu mari sini. Ya ada jalur dia, jalur dia. Kita mazhab Syafi'i. Jalur Syafi'i. Syafi'i tu, guru dia tu, mana sobat maksudnya.
Kisah sobat nama gapo? Jalu dia. Sepuluh tengah ngaji itulah. Dia mengaji mana? Dalok. Oh, ngaji dalok. Rung mana weh? Arung dulu. Rung kayuh perahu lagi sungai dalok tu. Oh, lama tu dek. Oh, ha, dia ada jalu dia. Harung dia tu jalu dia berlaku. Anak murid tu dalok berlaku. Hak mari ke dia pun. Ha, jalu dia. Hati lagu tu lah sobat Nabi pun. Bila Nabi mati, ya ada sobat hak aling. Di antara terkenanya ni orang, sobat hak aling. Sobat ketika tu, bila tak ketiga pun, rojok ni orang ni. Satu Aisyah. Yang kedua Serina Umar. Yang ketiga Abu Bakar. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang kelimanya, apa ni, Abdullah bin Abbas. Bukan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Lepas tu, Abdullah ibn Umar, anak Serina Umar sendiri. Serina Usman. Ni orang aling, no, ya tu. Ah, orang aling, masa sobat dulu. Maka jalur dia ni. Nabi mati kot dia ni, dia jaga agama ni. Hak ngaji kot Aisyah, anak murid Aisyah. Aisyah. Sebab kali ni. Sebab tu, sanak ni penting. Orang ahli sunnah wal jamaah, dia ada sanak dia. Jalur dia. Tok guru kita ambo ngaji sekeh. Neh, tok diskeh ngaji Mekah. Ngaji ko pada A. Pada A tok guru dia pula. Tok guru dia. Tu sanak. Bukan dia baca kitab sendiri duk ngajar orang. Bukan dia bergamak, habis tu kita kena tupek ulama. Mari mano nak ya tu. Ah, jalur dia. Hanafi, mazhab Hanafi. Ada jalur dia. Orang bermazhab Hanafi. Tak suka dengan Syafi'i. Ada Nabi, ada kau ni. Dia pakar mana ni. Siapa kena? Siapa di penunggu dia? Ini nak ayat kena betul mazhab. Kita nak reti mana kau. Ini nak ayat yang sebenar. Sebab itulah peling habis ke rumah kita. Dia mau mari potong kerak. Kerak tak sihat ni nak pakai hadis Quran. Lah, mudah kan dengan Rasulullah? Mudah kau dengan Rasulullah. Tak saya pakar tu. Tak boleh kena pakar. Dia mau ni kena mari koning kita orang ke dia. Haa, kerti tak? Haa, tu nak ayat. Situ tak betul. Kalau kita tak saya pakar, tak betul selalu dah. Mu nak kerti mana hak muda royak tu. Mu make mana? Aku ngaji luar negeri dia ketua tu royak. Haa, tu tu aku rumah kau tahu. Pak doktor mu mana yang ngaji mana? Doktor nung. Haa, doktor nung. Doktor tu mana? Kau naik gitu. Dia kena ada jalur. Tidak. Tu sanak. Kau panggil sanak. Imi mana mu ikut? Dalam sobat-sobat tu siapa dia? Yesus di sobat tu. Sobat yang ambil Rasulullah. Kau Rasulullah hidup dulu. Tu nak ayat cara. Kita dah kena bodoh dia orang. Okay, ayat tu. Dia mau maiku senak. Eh, dia bawa dah. Pakai kerak tengok. Tu. Terus dia pakai ulama boleh ke? Kamu semaya sana itu baca Fatihah tu. Pio ya. Hadis Nabi. Lah tahu dah hadis Nabi. Tapi nak sabar kemung tu. Memberanak erti lalu ke hadis Nabi tu tu? Memberanak erti lalu ke hadis Nabi tu? Tak ada ngaji tu hudak pakai erti dah. Mualing dah tu baik beruk memang. Tak ada kena ngaji. Ngaji sekolah, kau ngaji pondok, tak ada kira lah. Orang atas dah kita ngajar kita, tutup guru kita. Tutup kita, orang ngajar dia, tutup guru dia. Tak ada kira lah, jalur. Ngaji luar negeri doktor, sebab tu lah. Ngaji pondok pun sebab tu lah. Itu panggil sanak. Itu nak ayat. Tidak sesak lah kita. Nak pandai-pandai tak boleh benda ni nak ayat tu. Tapi tu ada dengan tafsir, ada dengan hukum pekoh. Demo curah Quran hadis. Demo siapa ilmu. Kita baca seekor, kita ngaji tak kerti. Mana gapo tau. Makna je baru, maksud dah leh tak tahu lagi. Itu nak ayat kita. Ini ayat kita. Dah. Nak ingat boleh gitu. Tengok mana hadis yang ia pergi mazhab Hambali. Kata makan daging utuh saat ni tu, kata batak Ismail. Ia pergi hadis ni. Syafi'i tak ambil dia ni. Sampai tak ada lah kita. Ada ke lah Syafi'i makan daging utuh batak air semayat? Tengok.
Mana hadisnya? Tawaddu min luhumil ibili wa la tawaddu min luhumil ghanami. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Tu. Ha, yang ambil sepotong ni, yang ambil sikit hadis ni ni. Ha, tu tidak. Pak ya nak ya. Hadis panjang lagi kena rojok pada hadis ni lah. Ha, tu. Ha, iaitu dalam kitab riwayat oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ya pergi hadis ni. Apa makna ya? Artinya, arti hadis. Arti sebenar Nabi tu. Mengambil wuduk kamu. Yang ni mung mek esmaya lah. Kerana makan daging utak. Nabi kata. Nabi ada kata. Bukan siapa yang tak erti hadis ni. Engkau yang ngaji hadis juga. Tapi kita tak pergi dengan hadis ni. Tidak. Hambali dia ambil hadis ni. Ah tu. Kerana makan daging utak. Yang ni kerana mung makan daging utak. Ambil semaya lah. Dan jangan mengambil wuduk kamu. Tak usah ambil wuduk lah. Tak usah ambil semaya baru lah. Kerana makan daging kambing. Kalau makan daging kambing, tak usah pergi. Tak usah ambil semaya lah. Maksudnya makan daging kambing tak batal semaya. Ha, kalau makan daging utak, batal. Hadis ni, imeh hambali dia wak. Dia wak alas saya dia. Oh, sambil pak-pak tak ada balah. Kerana dia reti berlaku. Aku pahammu, mu paham aku. Oh, ya orang eling, oh ya. Ah, tu. Adapun di sisi mazhab-mazhab yang lain. Tidak batal wudu dengan demikian itu. Demikian itu makan. Makan daging utak. Mazhab lain tiga lagi tak batal. Supaya Syafi'i lah. Mana? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Tak batal makan daging utak. Kan kita? Ha, ni kita ngaji kau boleh ilmu lah. Kau berasa luah. Kau berasa kelega kita. Kalau orang dia kerja kita. Dia tak boleh makan ada daging utak dia. Batal ismaya dia. Kita buat tak tahu. Ya. Dengar kita je. Geno tu eh. Oh, kau tak tahu. Kau ni pergi Mekah. Ada ismaya tak tahu. Mau makan daging utak. Dia nung. Dia mau daging utak pergi Mekah ni. Allah kelek. Dah beti. Mazhab mana kata gitu deh? Oh, gitu kan? Oh, kamu Syafi'in? Ah, Hambali. Oh, kalau itu tak apa deh. Ah, mana kita tak cakap lagi? Ah, kita tak? Ha, ni ngaji kita pedah lagu tu lah. Bukan kita nak berlawan dengan demo. Nawi kita hilai jahi. Ha, tu niat ulama lagu tu sampai kita balah. Tidak? Ah, kita ni tak royak humi. Sepuluh hari ni juga. Tolak tiga jatuh so. Itu tak? Ah, tolak tiga jatuh so. Ada juga. Tak ada kena buta, tak ada berduk lah. Ah, ada juga macam tu tengok. Macam-macam hari ni. Hukum-hukum. Selain kau tak buat, habis hari ni royak. Muti ke mana royak? Lepas tu, piyo kata gitu lagu mana. Kena surah ni boleh. Wih, cerah. Barulah tak jadi keliru di dalam masyarakat. Ha ni royak. Ah, ia banyak eh. Orang geduk ngaji ke Saudi ni waklik mazhab Hambali misalnya. Atau mazhab waklik mazhab Maliki. Ngaji dia nu pekah tu bukan pekah Syafi'i. Ah, kita pun biasa ngaji dia waklik hari. Koyak pekah kita ngaji. Tak suka Syafi'i. Begadah dengan orang ngaji rumah. Kenapa dia? Ah, kita dengan orang ngaji rumah jadi begadah. Ha, kena beringat molek lah. Orang ngajar tu kena beringat molek tu guru tu. Mau kita ni majoriti. Suan ma. Orang panggil mazhab Syafi'i. Kita ada royak menohok mazhab lain. Siap lah. Dah. Klik main royak tu. Hei, boyo tak apa makan. Ha, kita hei, boyo itu. Di sungai apa pun. Hei. Ha, kita cari weh tadi. Hari asal tak besar. Masa nak makan lagi boyo. Oh, tak ada apa. Tumpah-tumpah boleh hakai. Musa boleh hakai. Tidak. Ah, sialah dah. Klik mai dekat kecek bang itu. Siap lalu dah. Ya ada kata boleh makan tu pun. Pergi nak ngaji lah cara lagu mana. Kada pasal lalu kau buat pak pek tu lah sawak. Tidak. Ya kena we tahu waktu nak sungguh. Kau ni lah nak ajak kata kita.
Sebab tu kena royak uya dicaci molek. Kita ni royak tu. Ilmu Tuhan ia banyak. Banyak. Ikhtilaful a'immati rahmatul linnas. Nah, selisih para-para ulama saat itu. Jadi rahmat bagi kita. Jadi molek bagi kita baik. Tak jadi musibah, tak jadi balah tak. Tapi kita kena curai wi molek. Curai wi molek, curah molek. Barulah selamat kita. Yang ke sebelah. Aku sebelah. Tarsilul mayiti. Jalan belakang ni. Tarsilul mayiti. Yakni kemandi mayat. Maka batalah wuduk di sisi mazhab Hambali. Mani mayat. Jatuh juga ais mayat. Eh tak? Kita mandi ada ismaya tadi. Kita ada ismaya lagi lah sudah mai subuh. Tak ada jatuh lagi. Bila kita mandi mayat, maka jatuhlah. Diri mandi mayat tu jatuh. Bukan tepuh dengan kemaluan dia tu nak kecek dah. Jatuh semata tu. Tidak. Tu nak ayat. Mandi mayat jatuh ismaya. Bengonglah kita. Tidak. Tengok pula pia ni kata jatuh ni. Di sisi mazhab Hambali. Hambali juga. Saat ni pun Hambali. Akan lagi utuh batal ismaya. Hak ni pun mazhab Hambali juga. Kerana berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dia. Kan hadis. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata iyo Aisyah. Tu ada hadis riwayat oleh Siti Aisyah. Bini Nabi riwayat sendiri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in min al-janabati wa yaumil jumu'ati wa min al-hijamati wa ghuslil mayyiti rawahu Abu Daud. Arti hadis ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi iyo. Tu Rasulullah mandi kerana empat perkara. Nabi bila buat benda empat perkara ni dia mandi. Mana tu Pak Karo? Mandi junub. Bila Nabi berjunub, Nabi mandi. Mandi hari jemaah, Nabi mandi. Tu. Mandi selepas berbekeh. Lepas ambil darah, Nabi mandi. Mandi kerana kemandi mayak. Mandi kerana mandi mayak. Nabi mandi juga. Nabi mandi juga. Tu. Walima ruwiya anna ibn Amr wa ibn Abbas radhiyallahu anhum kana ya'murani ghasilal mayyiti bil wudu'i. Artinya dan kerana barang yang diriwayat kan dia ke hadis tu bahawa Ibnu Umar anak Saidina Umar nama Abdullah dan Ibnu Abbas namanya Abdullah Ibnu Abbas sepupu Nabi menyuruh kedua-duanya. Jadi Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas ni. Akan orang yang mandi mayat itu dengan mengambil air mayat. Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas. Orang mandi mayat dia suruh ambil air mayat. Maka pihak kata air mayat dia ada tu jatuh. Jatuh. No, jatuh. Ini apa panggil dalil mazhab Hambali. Ya, dalil mazhab Hambali. Tu suruh ambil ismaya. Mana ismaya kamu dah ada dia tu. Ambil semula. Bila selepas kamu tu ambil ismaya. Habis itu yang kedua belah. Ar-riddatu. Riddah. Yang ni jatuh ugamu. Bata ismaya. Tu insyaAllah ta'ala. Dah. Ini kita ngaji ni ingat boleh. Dua-dua saat ni mazhab Hambali yang lain dah. Syafi'i dah.
Hanafi dak, Maliki dak. Ha, ni nak ayat kata, mayat-mayat ni.